Dilansir dari Gelora News, IP Sambar disebut bukan di Mabes Polri tapi di Amerika Serikat. Internet protokol atau IP address APK Sambar bukan berada di Mabes Polri. Berdasarkan hasil digital forensik yang dilakukan sebuah lembaga keamanan siber, Communication and Information System Security Research Center (CISREC), IP Sambar address ada di Menlo Park, California, Amerika Serikat. CEO CISREC, Pratama D. Persada, menjelaskan bahwa digital forensik yang dilakukan pihaknya untuk menelusuri tudingan akun Twitter @oposet6890. Beberapa waktu yang lalu ketika berita ini ramai, CISREC langsung melakukan uji coba aplikasi Sambar yang dibilang untuk manajemen kontrol sistem buzzernya. Hasilnya di situ Menlo Park tidak mengarah ke IP address milik Mabes Polri, kata Pratama Senin 11 Maret. Dengan demikian, menurut mantan wakil ketua tim Lemsanek pengamanan pesawat kepresidenan itu hampir tidak mungkin Polri melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti dituduhkan, yakni melakukan kampanye hitam dan membangun buzzer melalui opini-opini untuk paslon 01. Media sosial Twitter sempat heboh mendengar kabar bahwa Mabes Polri menjadi aktor yang mengorganisir ribuan anggota Polri untuk menjadi buzzer politik mendukung capres Jokowi. Akun Twitter dengan nama @oposet6890 mengklaim Mabes Polri membentuk buzzer anggota Polri dari tingkat Polres sampai pusat, dan semua anggota buzzer terhubung seluruh Indonesia melalui aplikasi bernama Sambar. Akun @oposet6890 mengaku membongkar jaringan buzzer coklat ini setelah melacak paket aplikasi Android APK Sambar.